Pandemi COVID-19 bukan jadi hambatan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. PCLDI Kecamatan Beji, Kota Depok, membuat film mengenai sejarah penyusunan naskah proklamasi. Film tersebut merupakan hasil dari lomba video kreatif dengan tema Hari Kemerdekaan. Menurut Ketua PCLDI Kecamatan Beji, Kota Depok, Riyadi, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan kreativitas generasi muda LDI. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Kota Depok, Imam Turidi. Saya sangat mengapresiasi kiat yang dilakukan oleh warga LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Kota Depok. Saya juga sudah lihat menjadi karya-karya nasionalisme yang menerapkan kepada kita semua untuk bisa menghargai para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dan bisa menjadikan karya-karya yang sangat bagus untuk menjadikan jiwa kita sebagai anak-anak yang mempunyai rasa nasionalisme sangat tinggi dan religius. Menurutnya, video-video kreatif yang sudah dibuat menjadi wujud nasionalisme generasi muda LDII, sekaligus menjadi bentuk penghargaan bagi para pahlawan, serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, bagaimana jika tanggal 17 Agustus? Karena sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, dan setiap umat Islam menjalankan sholat seharinya 17 rakaat. Jadi, bagaimana tanggal 17 Agustus hari Jumat? Serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Menanamkan rasa nasionalisme menjadi salah satu dari 8 program kerja LDII. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang mendalam, rasa nasionalisme generasi muda dapat ditumbuhkan. Salah satunya dengan mempelajari sejarah bangsa untuk membangun karakter generasi muda LDII yang profesional religius sebagai modal membangun bangsa dan negara. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDII TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.